Oke, baik teman-teman. Di video kali ini kita akan buat pembatas buku dari origami, kertas origami. Jadi yang pertama, siapkan kertas origami di sini ukuran ini. Ukuran kecilnya tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kita ambil satu warna. Kita ambil warna biru. Oke. Teman-teman, jadi yang pertama ini bagian belakang, terus lipatan pertama seperti ini. Silahkan teman-teman lipat, paskan sudutnya. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Tiga. Setelah itu lipat sisi kiri. Lipat sisi kiri, setelah itu dibalas lagi teman-teman sisi kanan. Usahakan tetap simetris. Oke. Ini teman-teman, setelah kita lipat, kita mengembalikannya seperti ini, lalu kita melipat yang ini ke sini, sudut bawah bekas lipatan yang pertama, yang kedua tadi. Oke, setelah itu, setelah lipatannya seperti ini, teman-teman, setelah lipatannya seperti ini, kita naikkan lagi yang kiri, lalu kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam, teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam. Lagi. Oke, teman-teman. Teman-teman juga bisa versi keduanya, teman-teman bisa memasukkan ini ke dalam sini. Teman-teman juga boleh tidak memasukkannya. Oke. Jadi seperti inilah jadinya. Nah, misalnya buku yang saya baca sekarang ini, jadi tinggal masukkan. Misalnya saya baca halaman ini, berarti saya tinggal masukkannya. Oke, begitulah teman-teman pembatas buku kita. Jadi kita bisa dengan mudah menemukan bacaan. Oke, thank you teman-teman sudah nonton sampai selesai. Ini versi pertama, nanti kita akan buat versi keduanya lagi. Thank you.